datang. Okay. Nama penuh saya Muhammad Hassan bin Mujib. Lagi jadi masalah yang kami hari ini kami buka sebelum kami wujudkan kedai bawah ini, kami dah minta kebenaran daripada Besar Kerajina Tok Puang ni, kedai, buat kedai. Kenapa kita nak pakai kata tempat mereka? Jadi kita minta kebenaran. Bila kita minta kebenaran, mereka pun bagi kebenaran kita. Kita ni anak kampung. Anak kampung daripada kecil sampai besar. Kita mengenai mak tu, nenek mereka semua mesti besar. Tapi tak ada masalah apa-apa. Jadi bila mereka bagi kebenaran, akal tanah mereka. Jadi kita pun asal bolehlah buat benda ni. Jadi menera ni kita bukan tahu semua berapa orang punya mulut kita makan ni. Takkanlah benda untuk buat perniagaan macam ni pun nak jadi haru-haru, nak jadi kacau bilau lah. Dah kita buat dulu, sebelum berapa lama, hampir dekat setahun kita buat, tak ada apa ni kacau. Cuma dia sekali yang main, dia bagi sekali yang macam nak dalam tengah-tengah bulan 5 atau 6. Dia cuma main bagi surat. Macam tak kenal mereka. Eh, tak apa lah. Kita kata macam mana tak kita dapat kenaran daripada Tuan Tanah ni dengan kedai-kedai ni bagi. Jadi bila kedai ni bagi, kita pun buat surat ni. Surat ada surat Islam berjanji, surat kebenaran mereka. Kita ada kita mereka kebenaran. Jadi kita pun tak ada apa, tak ada apa lah. Sampailah mungkin masa tu kata tengok kerajaan tu tak ada sambutan kot. Kan nanti dari beberapa bulan nanti tutup tu kan. Jadi tak ada sebab kerja. Bila ni alhamdulillah sambutan tu ada, mula lah. Masuk ni kan 3 kali pada orang main. 3-4 kali tak ada. Hari ni pun main buat bang. Hari ni main dia nak ambil, nak angkat meja. Meja tak ada yang angkat meja. Tapi ada masalah. Masalah ni pula lah. Masalah apa? Masalah. Orang muda tu saya, orang muda. Dia ambil. Apa? MBB Maji Bandaran Pulau Pinang yang lori dia buat pijang yang dia buat pijang dia buat pijang dia tak salah saya lah.